Halo kawan, apa kabar? Kali ini kita ada pasien sebuah kipas angin merek Cosmos. Ini pemiliknya adalah tetangga saya. Jadi kipas anginnya ini tidak mau jalan, alias kipasnya tidak mau berputar. Penyebabnya apa? Mari kita cek terlebih dahulu. Pertama-tama kita menggunakan alat yang namanya multitester seperti ini, yang murah-murahan saja, yang model biasa, untuk mengetahui apakah ini tersambung enggak kabel AC-nya. Jadi kita tempelkan ini sama ini. Posisinya ini ditempelkan. Posisi ini enggak nyala, kita tempelkan. Terus kita tekan satu, kalau ini bergerak berarti dia itu sebenarnya enggak ada masalah. Kumparannya, gulungannya masih tersambung. Artinya dia sekringnya masih bagus, masih nempel, masih nyala gitu ya. Resistornya ini kalau kita pencet-pencet gini dia masih nyala, berarti ini secara kelistrikan dia itu tidak ada masalah. Jadi penyebabnya macet kenapa? Mungkin karena ininya nggak bergerak. Coba kita putar, beneran ininya itu sangat seret sekali, saking panasnya mesin. Biasanya mesinnya itu terlalu panas, akhirnya menimbulkan kemacetan. Ini solar, jadi solar saya masukkan sini. Tujuannya solar adalah untuk untuk menghilangkan lengket-lengketnya ini kan. Jadi dia itu lengket di busing. Nah, jadi busing ini kan sistemnya bukan giring tapi busing sama as ini. Jadi asnya ini nempel erat sekali karena ada kotoran di sini. Kotorannya itu seperti lengket-lengket gitu. Sekarang kita putar-putar. Kita bongkar aja sekalian ya, biar cepet. Kita tes sesi juga yang bagian belakang. Langsung jalan. Langsung berputar, guys. Langsung jalannya langsung sangat lembut sekali, langsung normal. Bagian belakang ya, jadi depan belakang ya guys, harus dikasih. Jadi ini mungkin karena yang lama, kotoran yang lama mengendap di poros busing, akhirnya mengakibatkan macet. Macetnya ini mungkin juga ada permasalahannya menurut saya karena mesinnya sangat panas sekali. Jadi mesin terlalu panas, akhirnya busing-busing ini pelumasnya jadi mengering. Sudah bisa jalan. Sudah gitu aja, simple sekali. Tapi kenapa kok orang-orang nggak mau membetulkan, nggak mau mencoba? Dia dipikirnya kalau sudah macet itu berarti sudah rusak. Padahal belum, ini nggak rusak guys. Ini cuma macet gara-garanya kita yang malas, nggak mau ngasih minyak, melumasi. Ini kan barang yang berputar, jadi harus dikasih pelumasan. Nah,
Nyala. Gak kelihatan ya? Bentar. Oh, putar. Terima kasih sudah melihat, menonton sampai selesai. Kamu pasti bisa. Dadah.